Oke guys, ini saya baru saja COD ya. Ini kita dapat harga sangat murah, cuma 15.000 guys. Jadi ini limbatannya lumayan keren ya. Fitnya itu oranye tebel banget. Matanya juga udah merah. Ini progresan deh kayaknya. Karena kalau dari alam nggak mungkin seperti ini guys. Oke, nanti kita review saja di dalam tank seperti apa. Oke, saksikan videonya. Jangan lupa kalian skip dan jangan lupa kalian klik tombol lonceng atau subscribe-nya ya teman-teman untuk mendukung channel saya. Oke. Wih, cukup keren ya. Ngeblur guys, ngeblur. Sekarang saya sudah sampai di rumah. Ini saya mau memasukkannya. Masukin limbatannya ke tank yang udah saya siapkan itu. Di pojok-pojok udah mau saya siapin. Sudah saya siapin dari kemarin sebelum COD. Oke, jadi tips untuk kalian yang mau piara ikan baru ya, sebaiknya kalian sudah siapkan dulu tempatnya. Untuk tempatnya harus kalian siapkan dulu, jadi setelah ikannya datang itu kalian tinggal masukin ikannya. Jadi nggak perlu kalian repot-repot lagi, jadi tinggal kalian masukin. Oke, saya masukin ya. Nah, ini penampakannya ya teman-teman dari depan. Dan ini adalah progresan saya, limbata saya yang dulu, yang videonya kena masalah, kena klaim, dan saya blur. Oke, saya akan updatekan lagi teman-teman. Ini limbatanya. Nah, ekornya rusak ya teman-teman, karena di sini di bawah dingin banget. Ekornya rusak, nanti bisa tumbuh lagi pasti. Oke, kita fokus ke yang ini. Kita masukin dulu. Oke, sudah saya masukkannya teman-teman. Jadi ini ikannya biar adaptasi dulu. Ih, keren. Oke, lagi penyesuaian dulu ya teman-teman. Penyesuaian tempat baru. Ini udah cakep bener. Size masih kecil tapi udah kelihatan rimnya. Kandel, rimnya kandel guys, cara Jawa nih. Oke, kita lanjut reviewnya itu beberapa hari lagi ya teman-teman. Nanti saya akan updatekan videonya lagi. Karena ini masih ikan baru, jadi masih ngumpet-ngumpet terus. Saya tungguin dari tadi. Nah, ini teman-teman limbata saya yang udah gede, limbata redfin atau redfin itu, atau itu merah, apa itunya merah, ekornya merah, rimnya merah ya teman-teman. Nah, ini unik, ini matanya kuning teman-teman tuh. Nah, matanya kuning ya teman-teman, dan warnanya merah. Oke, mungkin videonya akan saya sambung lagi besok setelah ikannya settle ya teman-teman. Oke, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel saya. Videonya cukup sampai di sini dulu, nanti saya sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.